acara halal bihalal keluarga besar Simongklang, silaturahmi pamong desa Sikabupaten Pemalang atau yang terkenal dengan paguyuban kepala desa Sikabupaten Pemalang digelar di salah satu hotel di Jalan Raya Pantura pada Selasa 24 Mei 2022. Acara halal bihalal ini dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati serta jajaran Forkopimda Pemalang, Ketua DPRD Pemalang Tatang Kirana, Kapolres Pemalang AKBP Ari Wibowo, dan Dim 0711 Pemalang Letnan Kolonel Infanteri Rahyan Hidayatullah, Camat dan Lurah serta Kepala Desa Sekabupaten Pemalang. Heri, Sekretaris Paguyuban Simongklang, dalam sambutannya menyampaikan dengan pertemuan dalam acara ini bisa saling komunikasi dan dapat saling menjelaskan program-program dari pemerintah daerah yang ada. Sementara itu, Bupati Pemalang menyampaikan dengan adanya halal bihalal sebagai sarana silaturahmi menjalin lebih akrab dan menepis adanya rumor kurang harmonis antara kades dan bupati atau wakil bupati selama ini. Dengan acara halal bihalal, semoga semua akan kembali normal, saling sapa. Bupati mengajak ke semua yang hadir dalam acara ini untuk bersama-sama membangun Kabupaten Pemalang dengan saling membantu, saling mendukung dan jaga persatuan dan kesatuan, serta gotong royong agar terwujud Pemalang menjadi daerah yang aman, adil, makmur, agamis, dan ngangeni. Semoga dengan acara seperti ini, semua jajaran pemerintahan di Kabupaten Pemalang, khususnya untuk para kades, bisa silaturahmi dan semakin mempererat persaudaraan antar kades, lebih bekerja profesional, melayani masyarakat, semangat, dan tetap solid.